teror curanmor bersenjata api. Crime lovers, keganasan para pencuri kendaraan bermotor semakin menjadi-jadi. Selain berkelompok, mereka hampir dipastikan selalu memiliki senjata api. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Pasar Kranggan, Bekasi. Dari rekaman CCTV, 4 orang pelaku. 2 orang pelaku turun dari motor dan mendekati parkiran. Aksi pelaku ini ternyata telah dipantau oleh karyawan melalui CCTV. Beberapa karyawan langsung turun dan meneriaki pelaku. Tahu aksinya terendus, kedua pelaku lalu mundur sembari menodongkan pistol ke arah para karyawan. Bahkan, seorang pelaku sempat maju dan mendekati karyawan sambil menodongkan pistolnya. Jelas, para karyawan ketakutan dan langsung bubar. Selidik punya selidik. Beberapa hari sebelum kejadian, sejumlah pengendara motor sudah terpantau mondar-mandir di dalam kompleks perkantoran. Walau belum ada laporan, polisi tetap akan memburu komplotan ini. Kebetulan ada yang lihat di CCTV kan? CCTV Pak, itu ada orang di bawah gitu kan. Nah, langsung pas dilihat turun. Di sini. Langsung pas turun teriak. Turun diteriakin. Woi, ngapain? Nah, pas diteriakin dia sempat lari sebentar kan. Tapi balik lagi nodong itu senjata. Akhirnya orang-orang kabur ke atas lagi, takut.